Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Buat pertama kalinya dalam sejarah Selangor, Dewan Undangan Negeri dibubarkan dengan penuh istiadat. Majlis itu diadakan di Istana Alam Shah Kelang dengan upacara menghadap Baginda Sultan Selangor oleh semua pimpinan utama Kerajaan Negeri Selangor yang diketuai oleh Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim. Sultan Selangor di majlis itu kemudiannya menandatangani watikah pembubaran DUN dengan disaksi oleh semua pembesar negeri dan para wartawan. Ia turut ditandatangani oleh Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Ketua Kerajaan Negeri Selangor. PAS Terengganu akan bertanding 7 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-13 nanti. Pesuruh jayanya Muhammad Abdul Wahid Endut mengumumkan perkara tersebut pada sidang media di Pejabat PAS Negeri. Katanya, PAS membuat keputusan tersebut setelah dipersetujui dalam perbincangan Pakatan Rakyat di peringkat pusat. Saya ingin juga maklumkan bahawa kita buat keputusan setelah kita setuju bersama dalam Pakatan Rakyat untuk bertanding di Terengganu ini daripada 8 kursi parlimen, 7 kursi parlimen kita akan bertanding untuk negeri Terengganu. Dan insyaAllah kalau tidak ada arah melintang, pada 11 hari bulan April ini, hari Khamis malam Jumaat, bertempat di Rusila, kita akan umumkan secara resmi calon-calon kita yang akan mewakili parti dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-13 ini. Sekian saja daripada update PRU 13. Seperti biasa, nantikan info-info terbaru daripada kami. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.